Hai semua, ketemu lagi. Di video kali ini, aku akan membuat ayam yang dimasak pedas. Masaknya gampang, hasilnya enak banget. Mau tahu cara buatnya? Nonton terus sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah sediakan setengah ekor ayam yang sudah dipotong-potong kecil. Cabai merah, hijau dan rawit, banyaknya sesuai selera kalian. Terus bawang merah, bawang putih, asam secukupnya, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 2 batang serai. Pertama-tama, lumuri ayamnya dengan garam dan asam, lalu remas-remas hingga tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, sisihkan dulu ayamnya. Lanjut, kita menghaluskan bumbu. Masukkan semua bahan bumbu, kecuali serehnya. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya. Jangan lupa juga tinggalkan komen dan like-nya ya. Tambahkan sedikit air, lalu blender hingga halus. Kita geprek serehnya. Panaskan minyak secukupnya. Tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan serehnya. Panaskan sambil terus diaduk hingga bumbunya masak dan tanak. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, kurang lebih setengah sendok teh merica atau lada bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Garamnya ditambahkan tidak terlalu banyak ya, soalnya ayamnya sudah dimarinasi dengan garam. Setelah bumbu tanak seperti ini, tuang ayam ke dalam bumbu. Aduk rata. Lalu tambahkan air kurang lebih sekitar 300-500 ml atau sampai ayamnya ini terendam. Tambahkan kaldu bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Biarkan hingga airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, aduk terus ayam hingga benar-benar kering. Atau sesuai selera ya, bisa juga masih setengah basah begini diangkat. Gimana selera kalian aja. Ini sudah matang. Kita matikan kompornya, lalu kita sajikan. Ini itu rasanya enak banget, dijamin kalian bakal nambah terus makannya. Dicobain ya di rumah. Semoga kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.